Hingga hari ini praktek rentenir atau yang lebih dikenal dengan istilah lintah darat semakin marak terjadi di Batam, Kepulauan Riau. Bunga yang tinggi hingga mencapai 20% dirasakan semakin menyulitkan para pelaku UMKM maupun rumah tangga yang menjadi nasabahnya. Praktek rentenir dengan kedok operasi yang terjadi di Batam seolah tak lagi terkontrol oleh pihak-pihak di pemerintahan yang terkait dengan perkembangan perkoperasian, penghimpunan dana masyarakat, dan pengelolaan investasi. Para rentenir sangat ulet dan rajin mendatangi para pelaku UMKM. Tidak hanya berkedok operasi, disinyalir juga banyak BPR atau Bank Perkreditan Rakyat yang meminjamkan uang dengan bunga tidak kalah tinggi. Bahkan BPR juga bekerja sama dengan koperasi untuk menyalurkan dana yang berbunga tinggi kepada masyarakat. Diperkirakan terjadi transaksi praktek rentenir hingga mencapai 1,5 miliar rupiah per hari di salah satu kawasan pasar paling ramai yang ada di Kota Batam. Adam, salah seorang pedagang kaki lima di kawasan Seijodoh Batam, mengaku tidak berani meminjam kepada rentenir sebab bunganya yang terlalu tinggi hingga mencapai 20%. Dirinya merasa tidak akan sanggup membayar cicilan yang ditetapkan perharinya. Meskipun banyak di antara sesama pedagang yang telah menjadi nasabah, selama ini ia hanya menggunakan modal seadanya untuk mengembangkan usahanya. Sementara itu, untuk meminjam kepada lembaga-lembaga pembiayaan atau pendanaan, ia mengaku tidak memiliki barang jaminan. Para pedagang berharap ada solusi lain dari pemerintah untuk bisa membantu permodalan mereka yang tidak bisa memenuhi persyaratan bank atau lembaga-lembaga peminjaman lainnya. Bunganya, Pak, besar. Banyak yang minjam koperasi, Pak. Kalau dia ada nengok bapak kita gini, dia bisa berani 5 juta. Berapa persen bunga itu? Ada 30, ada 10, 20. Jadi kalau koperasi yang di sini-sini nanti kan kita kena cek, Bang. Bunganya tinggi. Kalau di sini 20% lah itu. Ada juga yang mau harian. Ada juga yang mau. Kita nggak berani pula, Bang. Bank gimana? Kalau BPR? Nggak berani. Satu lagi nggak ada jaminan. Apa yang jamin? Surat nikah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV. Salam Tribrata.